Go-go friend. Bandit selama ini kita latih dari umur 8 bulan sampai sekarang menginjak umur hampir 3 tahun. Dan kebetulan pas masa umur emasnya itu umur 2 tahun setengah, kira-kira waktu tahun 2021, tepatnya di bulan September, kita mengikuti ujian profesional proteksi yang ada di Cipanas. Alhamdulillah Bandit menyabet juara 1 untuk kategori profesional proteksi. Beberapa waktu lalu juga berkesempatan untuk demo di depan umum dalam rangka HUT Tentara Nasional Indonesia yang ke-78 tahun. Bandit dan teman-temannya dari Brigade Anjing, Satuan Polisi Militer Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, unjuk ketangkasan yang disaksikan orang banyak. Keren banget deh Go-Go Friends, aksinya si Bandit. Wah, si Bandit juga tetap bisa konsentrasi meski dihalau sama suara-suara berisik. Keren banget sih kamu Bandit. Sampai orang-orang banyak yang minta pada foto loh. Soalnya sahabat kami ini adalah anjing yang melindungi tamu-tamu negara. Keren ya? Bandit setiap hari rajin banget loh latihannya Go-Go Friends. Kayak hari ini nih, tuh lihat, dia semangat banget kan? Bandit si anjing ras Belgian Malinois ini paling nurut sama Pak Heru. Kayak sekarang, dia seneng banget. Duh, latihan Bandit berasa lagi main ya Go-Go Friends. Sheet. Ten. Down. Go-Go Friend, yang paling saya dari Bandit itu selama ini saya megang satwa Mali itu baru pertama kali ini Pak. Dulunya saya megang Doberman, Herder apa. Ngeliat-ngeliat di luar itu udah pakai Mali. Dan kita berapa tahun ini pakai Mali. Dan dari situ kelebihan Mali itu beda sama satwa lainnya. Mali itu gampang diarahkan dan gampang menyerap perintah-perintah kita untuk diajarin. Sering ikut dalam tugas pengamanan, si Bandit ini harus menerapkan hidup sehat Go-Go Friends. Selain makanan wajib, Bandit dan sahabat-sahabat kami juga diberi snack yang bergizi. Go-Go Friends, hari ini kita akan memberikan extra food buat satwa yang ada di Brigade Satpam Halim ini. Di sini ada susu, madu, telur, dan dog food yang sudah disediakan. Kita memasukkan telurnya, berikut madu. Ini madu asli ya, sama seperti kayak manusia umumnya meminum madu untuk kesehatan. Jelas ini untuk menambah suplemen bagi satwa kami yang ada di sini. Dibilang papanya Bandit. Bandit deket banget sama Pak Heru. Pak Heru sayang dan perhatian dengan Bandit. Go-Go Friend, Bandit pernah sakit. Istilahnya bukan sakit, karena kan latihan. Waktu itu latihan, attack, di swing. Lah, dari dikonya itu tidak melihat kalau di nyuwingnya itu di samping pohon kelapa. Nyabet pohon kelapa kakinya. Itu pincang kalau nggak salah itu sampai 3 hari. Itu pun cuman cukup saya pijit-pijit, saya kasih minyak apa itu, minyak lawang.
sama balsem. Itu alhamdulillah biasa sembuh. Baik, rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan patroli. Patroli rutin yang biasanya kita laksanakan. Sasarannya adalah area ring 1, hanggar pesawat. Pesawat, kita nanti mengantisipasi apabila nanti terdapat ancaman ataupun gangguan, tolong segera langsung diinfokan, langsung kita laporkan kepada komandan atas, dan segera kita melaksanakan pencegahan deteksi dini di dalam ring 1 tersebut. Setelah selesai makan, bandit kembali latihan ya, Gogo Friends. Kali ini, si anjing jantan yang umurnya sudah 3 tahun ini akan ikut patroli dan latihan di landasan pesawat Halim Perdana Kusuma, Gogo Friends. Ayo, semangat bandit! Kamu mesti waspada ya, jangan sampai ada penjahat yang bahaya buat negara. Itu kok ada orang yang ngumpet? Wah, ada penyusup. Gawat! Kejar bandit, kejar! Bahaya! Siapa itu? Wih, wih, wih. Kenceng banget bandit larinya. Bandit pun menggigit lengan si penyusup dengan kencang dan kuat. Good job, bandit. Wah, kami bangga sama kamu. Terima kasih ya Bapak-Bapak Tentara Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma sudah menjaga keamanan negara kami.